Mereka adalah anak-anak yang kurang beruntung di dunia ini. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa berbagi kasihnya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Gusti mohon disumbang semua ya Allah. Amin. Berikan rezeki, berikan kebahagiaan, berikan keselamatan dunia dan akhirat untuk kami semua ya Allah. Dan untuk anak-anak yang kurang beruntung di dunia ini, semoga mereka selalu diberikan kesabaran dalam hidup. Semoga mereka Amin. Menjadi anak-anak yang soleh, soleh. Berguna bagi dirinya kelak, berguna bagi keluarga dan berguna bagi bangsa. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk masyarakat Kiara Sari Subang yang sudah berbagi kasihnya hari ini. Dan ucapan yang tak terhingga terima kasih buat Bapak Rati, Ibu Haja Menis keluarga, karena berkat hajatnya beliau memberikan kepercayaan penuh terhadap kami di WSW Sikdian Prima. Kami bisa menyelenggarakan satu amal kasih sayang untuk anak yatim piatu yang ada di wilayah Anda. Harapan kami semoga jalinan kasih sayang ini tidak terhenti sampai di sini. Dan selain daripada Bapak Ibu hadirin yang sudah mensisihkan sebagian rezekinya, ada beberapa fans Diana Sastra yang sampai sekarang sedang bekerja baik di kota-kota besar di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, yang dengan sengaja telah mensisihkan pula sebagian rezekinya yang langsung ditransfer ke Diana Sastra yang akan selalu dibagikan di berbagai wilayah. Silakan. Iya, saya pun akan membagikan dana. Dana ini berasal dari dana komunitas Dianaku FDS Indonesia yang ikut berbagi dengan kami untuk program berbagi kasih sayang bersama anak yatim piatu. Dianaku barakallah, kalian luar biasa. Iya, dan ini sangat luar biasa di mana hasil sedekah Bapak Ibu sekalian, kami enggak tahu nominalnya ada berapa, yang pasti sudah dari tim kami untuk sama-sama berusaha dibagi rata dalam isi kantong plastik ini. Dan selanjutnya kita menuju di acara penyerahan sedekah ataupun dana yang sudah kami kumpulkan sekarang. Untuk yang pertama kami daulat Bapak Haji Ratib untuk segeranya bisa naik ke atas pentas. Kemudian dari pemerintahan desa Kiara Sari, bila mana dari Bakades ataupun yang mewakili bisa untuk naik. Spesial dari Polsek Combreng untuk bisa naik, untuk membagikan akan berjajar langsung dengan Pak Haji Ratib. Ada berapa, Mas? 8 kantong plastik, silakan. Yang sudah kami sebut tadi untuk menemani Bapak Haji Ratib di atas pentas. Dari pemerintahan desa, dari Polsek Combreng, kemudian juga dari Besan, silakan. Ini dari Kiara Sari ataupun dari tokoh masyarakat Tanjung Sari boleh untuk sama-sama naik berdiri di samping saya dengan Pak Haji Ratib. Oke, sudah cukup aja ya. Kasihkan ke Pak Haji dulu, berapa kira-kira? 4-4 aja deh. Iya, dari Pak Marta nanti kasih 4. Dan nanti satu-satu dibagikan Pak Haji. Satu anak, satu sambil salaman. Monggo. Pak Marta nanti ngikut aja sama Pak Haji. Iya, uangnya dimasukin biar jangan kabur. Iya.
Terima kasih. Salamannya lanjut Pak, Pak Haji. Salamannya lanjut, oke. Sampai ujung ya Pak ya. Iya, terima kasih. Dan nanti Pak Haji Ratib bareng Pak Marta, ini untuk bisa foto bareng, bisa berdiri di belakang anak-anak yatim. Iya, yeah. Nanti kita bikin dokumentasi. Iya, silakan Pak Haji Ratib untuk bersama mereka. Bapak silakan. Dan tim dokumentasi baik foto maupun video untuk bisa mengambil gambar hari ini. Terima kasih, silakan anak-anak boleh turun. Iya. Pak Marta, terima kasih banyak. Pak Haji Taradip, terima yang kasih. Yang kecil boleh digendong. Terima kasih semuanya. Pak Haji, terima kasih atas waktunya Pak Haji. Buat Pak Marta sehat selalu dan bahagia. Baik, itulah tadi satu kemasan di mana acara yang sangat spesial yang kami gelar. Di mana Yudian Prima mengagendakan acara yang demikian sudah bertahun-tahun lalu. Dan sampai sekarang masih tetap berjalan ya. Mudah-mudahan dengan acara tadi semua mendapat barokah. Dan untuk yang sudah memberikan sedekahnya, yang sudah mensisihkan sebagian rezekinya hari ini ke anak-anak yatim yang baru saja telah diterima, mudah-mudahan rezeki panjenengan semua akan selalu dilipat gandakan. Amin. Bahkan rezekimu akan selalu dilanjut dan dilanjutkan.